pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang Zionis pada Jumat 19 April 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan radar militer Israel di peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Imbas serangan tersebut, peralatan spionase dan radar canggih Zionis meledak menjadi bola api. Video detik-detik radar Zionis jadi bola api itu dirilis Hizbullah melalui saluran telegramnya pada Minggu 21 April 2024. Dalam video tersebut, tampak seorang pejuang Hizbullah beraksi seorang diri. Setelah menentukan target, ia langsung membidikkan serangannya ke radar militer Zionis di peternakan Seba. Serangan Hizbullah itu pun tampak tepat sasaran. Radar canggih yang dipakai untuk pertahanan Israel pun terlihat langsung meledak menjadi bola api. Kepulan asap tebal juga terlihat membumbung tinggi selusai serangan Hizbullah tersebut. Namun sayangnya, Hizbullah belum membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.